Salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam satu artikel berita ataupun sebuah blog daripada Shahbuddin.com, Shahbuddin kritis dan membina demi negara. Dalam sebuah blog yang bertajuk "Untuk elak turut jadi beban dalam pilihan raya negeri, ada baiknya PAS ketepikan saja Sanusi." Berita sepenuhnya, "Sanusi oh Sanusi, apa nak jadi dengan hang ni?" Selama ini ramai yang menganggap Menteri Besar Kedah, Sanusi Muhammad Nor, sebagai pemimpin yang berani, hebat dan begitu menghiburkan ketika berceramah. Ketika berceramah, ada saja lawak jenaka dan mereka yang ditibainya pun banyak dalam bentuk lawak jenaka juga. Tetapi, sesiapa yang mendengar ceramah beliau baru-baru ini yang memperlekeh Sultan Selangor dalam isu perlantikan Amiruddin Syahri sebagai Menteri Besar pada tahun 2018 lalu, rata-ratanya kini mula mengubah fikiran mereka. Ucapan beliau yang memperlekeh Sultan Selangor itu adalah suatu kebiadaban yang melampau. Apalagi tindakannya membandingkan dengan Sultan Kedah yang didakwanya lebih hebat, yang tidak mungkin melantik pemimpin Cokia seperti Amiruddin sebagai Menteri Besar. Apa hak Sanusi mempertikaikan Sultan Selangor? Sedangkan kuasa melantik Menteri Besar adalah hak mutlak dan kebijaksanaan baginda selaku negeri. Selain itu, dengan menyifatkan Amiruddin sebagai pemimpin tak cukup inci atau pendek, Sanusi juga secara nyata melakukan penghinaan atas sesuatu ciptaan Tuhan. Walaupun menarik balik kata-kata tak cukup inci itu, perbuatan Sanusi tetap tidak boleh diterima karena beliau adalah pemimpin negeri dan tidak seharusnya begitu celupar menghina bentuk tubuh seseorang bila bercakap di depan halayak yang terbuka. Sedarkah beliau, kalau mahu dikira tak cukup inci, siapa lebih tinggi antara Amiruddin dengan Tuan Ibrahim Tuan Man, timbalan Presiden PAS sendiri? Kenapa juga Sanusi hanya menarik balik kata-kata tak cukup inci yang ditujukan kepada Amiruddin saja, tetapi tidak menarik balik perlekehannya terhadap Sultan Selangor? Dalam ceramah beliau itu, sekurang-kurangnya ada 3 kesalahan telah dilakukan oleh Sanusi. Pertama, beliau secara terang-terang telah menyentuh isu berkaitan 3R, raja, kaum, dan agama. Secara tidak bertanggung jawab, biadab dan melampau. Kedua, menghina physical individu lain secara terbuka dan sengaja. Dan ketiga, menghina sesuatu ciptaan Tuhan kerana sama ada pendek, tinggi, hitam, putih, atau apa juga rupa bentuk seseorang itu, ia adalah ketentuan serta rahasia tentang kebesarannya yang kita sebagai manusia adalah berdosa menghinanya. Dengan 3 kesalahan tersebut, pihak berkuasa wajar mengambil tindakan sewajarnya terhadap Sanusi. Kalau orang biasa didapati menghina sultan atau raja, mereka pasti akan didakwa di mahkamah, dan dalam kes Sanusi ini, pihak berkuasa wajar lebih pantas lagi untuk bertindak. Ini karena sebagai pemimpin, perlekehannya terhadap sultan lebih membawa kesan buruk berbanding rakyat biasa melakukannya. Dan kebetulan, PRN Kedah akan berlangsung pada 12 Ogos. Berdasarkan perlakuan Sanusi yang memalukan, inilah masanya untuk pengundi Kedah menghukum beliau dan parti yang diwakilinya. Kedah tidak memerlukan pemimpin seperti Sanusi yang langsung tiada adab dan budi bahasa kepada Tuhan, raja serta sesama manusia. Orang Kedah wajib berasa malu daripada terus berketuakan Sanusi memimpin negeri itu. Dalam hal ini, jika PAS dan PN mahu mengelak daripada turut terbeban dengan apa yang Sanusi lakukan, langkah wajar ialah dengan tidak meletakkan beliau sebagai calon Menteri Besar Kedah lagi selepas ini. PAS dan PN, demi nama baik Kedah dan nama mereka sendiri, sebagai parti yang menjajah nama Islam, hendaklah berani menggugurkan Sanusi dan meletakkan pemimpin lain sebagai penggantinya. Shahbuddin Husin, 13 bulan 7 2023. Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, sudah pasti bahang pilihan raya negeri yang bakal dilaksanakan pada bulan Ogos ini semakin hangat.
di mana setiap parti yang menghantar calon menyediakan jentera parti masing-masing. Terdapat persoalan apa yang bakal berlaku kepada kerajaan perpaduan sekiranya terdapat kekalahan di antara 6 buah negeri yang bakal melaksanakan pilihan raya negeri. Dalam sebuah artikel daripada Malaysia Kini, Razlan, Sabah, Sarawak berikrar tiada perubahan kerajaan selepas pilihan raya negeri. Ini pasti satu kejutan kepada Mahyadin sebagai pengerusi Perikatan Nasional. Seorang pemimpin kanan UMNO memberitahu parti dari Sabah dan Sarawak yang menyertai kerajaan sekarang sudah memberi jaminan tiada perubahan akan berlaku selepas PRN berlangsung pada pertengahan Ogos. Menurut anggota Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Razlan Rafi, komitmen tersebut dinyatakan sendiri dua pemimpin utama parti yang berkaitan yaitu Premier Sarawak Abang Johari Openg dan Ketua Menteri Sabah Haji Jinor. Katanya, kedua-dua pemimpin terbabit memberikan komitmen untuk mempertahankan kerajaan perpaduan. Telah diputuskan tema PRN kali ini ialah perpaduan demi kestabilan dan kemakmuran. Premier Sarawak dan Ketua Menteri Sabah mengatakan tidak akan ada perubahan kerajaan seperti yang didakwa sesetengah pihak walau apapun terjadi. Justeru, matematik politik hari ini menunjukkan ia tidak akan membawa kepada berlaku pertukaran kerajaan berdasarkan komitmen diberikan Premier Sarawak dan Ketua Menteri Sabah, katanya kepada Malaysia Kini. Sebelum ini, dalam kempennya menjelang PRN pada 12 Ogos nanti, PN dilihat membawa naratif bahawa akan ada pertukaran kerajaan jika PHBN berjaya ditewaskan di Selangor, Pulau Pinang dan Negeri Sembilan. Malah beberapa pemimpin pembangkang seperti pengerusi PN Selangor Azmin Ali memberitahu penyokong mereka kerajaan pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim akan jatuh selepas PRN nanti. Razlan yang juga setiausaha politik timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi berkata kepimpinan parti politik dalam kerajaan perpaduan mengutamakan kestabilan dan kemakmuran demi memperjuangkan nasib rakyat. Katanya mereka tidak lagi mahu melihat rakyat terkesan akibat permainan politik sesetengah pihak yang ingin kembali ke Putrajaya. Jadi saya nasihatkan pemimpin PN, berhentilah membohongi rakyat. Kononnya akan ada perubahan kerajaan selepas PRN. Kita mahu wujudkan perpaduan ke semua ahli parlimen untuk mendapatkan kestabilan dari sudut ekonomi dan masa depan rakyat, katanya lagi. Sejak 2018, parti-parti dari Sabah dan Sarawak selalu menjadi perhatian ramai apabila isu pertukaran kerajaan dibangkitkan. Hal itu kerana berdasarkan keadaan semasa, penyertaan dari kedua-dua negeri berkenaan memberi pengaruh besar kepada kedudukan sebuah parti di parlimen. Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Untuk info yang seterusnya, jangan lupa bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan subscribe.